Boleh bersama dengan seorang lagi selebriti yang berada di konsert final Gegar Vaganza 2 di Dewan MBSA Shah Alam, iaitu Dato' Fazli Yaakob, yang katanya terlibat dengan sebuah program baru yang dinamakan Semanis Fondant. So mungkin kita nak tanya dia, beliau sebagai teaser kepada penonton-penonton di Astro Ria. Ya betul, di Astro Ria kita akan mula bersiaran pada awal Januari setiap hari Isnin 9.30 malam. Semanis Fondant, dia program kita akan buat kek untuk celebrity, kek untuk event, dan ini semua chef-chef yang terlibat. Ada Chef Adu, ada Chef Brian, ada Chef Imelda dan dua tiga orang chef, dan mana kita akan hasilkan kek istimewa terutama hari ini untuk Gegar Vaganza final. Itu dia satu sebuah kek yang direka khas untuk Gegar Vaganza 2 ni. Ya betul, kek mereka khas yang mana temanya memang anda tengok semuanya serba Gegar Vaganza, dan kek itu akan berputar sendiri kejap lagi. Mungkin lepas ni kita boleh makan lepas. Boleh, kalau Budi nak saya boleh sediakan potongan khas. Okay, kita sediakan sedikit. Bila siarannya? Siaran akan bermula awal Januari, minggu pertama Januari, setiap hari Isnin pukul 9.30 malam di Astro Ria 104. Dan alang-alang kita jumpa dengan Dato' Fazli, kita tanya siapakah ramalan beliau untuk juara konsert Gegar Vaganza 2 ini. Siapa yang layak untuk bergelar juara? Saya rasa yang layak bergelar juara merupakan kenalan lama saya. Kita sama-sama start menyanyi, iaitu Nana ataupun Siti Nordiana. Kita tengok sama ada ramalan itu tepat ataupun benar-benar belaka ataupun tak betul-betul. Kita sama-sama nantikan pada malam ini di konsert final Gegar Vaganza 2. Thank you.